yang kau sangat ku cinta, yang kau paling ku sayang, hidup matiku aku serahkan hanya untukmu sayang. Hey, hai hai, balik lagi di channel Idol Fikri bareng Adam Idol Fikri dan juga Raiga yang empat di sini. Yes, yes, yes. Apa kabar kalian semuanya? Salam leho. Salam leho, bye semuanya. Aku harap kalian semuanya, para subscriber aku dimanapun kalian berada, dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Betul. Lahir batin semuanya sehat. Amin. Allahumma amin. Tereng, tereng, tereng. Kalau tadi kalian nonton dari awal banget opening, aku nyanyiin lagunya Imam Asep. Imam S. Arifin. Kok gue beribet? Gak akan ganti, selalu S, gak akan M, gak akan L, gak akan XL. Almarhum ya. Iya, almarhum. Oh iya, iya. Imam yeah. S. Kok gue beribet sih? Almarhum Imam S. Arifin, yeah, nyanyi sama Mbak Nana Mardiana, nyanyiin lagu yang tersayang. Mereka ini salah satu legend sih kalau menurut aku. Iya, iya, pasangan duet fenomenal. Iya, pada masa itu. Gue sih ngalamin sih, cuman kayak gak terlalu tahu gitu loh. Dulu sih kalau pasangan dangdut ya Imam S. Arifin sama Nana Mardiana sih, memang best lah ini pasangan couple ter the best gitu zaman dan dulu. Dan lagunya tuh kalau dia tuh banyak yang hits. Banyak ya? banyak banget yang hits, dan salah satunya aku ini tahu yang juga tersayang. Lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Nah itu gue inget tuh. Mohon kepadamu. Nah itu gue inget ya, yang gue ya. Tahu itu lagu itu. Itu juga. Dan kali ini lagu yang tersayang ini dinyanyiin sama Reza, sama yang tersayangnya juga bapaknya. Sama bapaknya. Ini ya ampun. Kita kemarin waktu itu pernah kan duet apa ngeresin yang Reza sama bapaknya lagu Cuma Kamu. Cuma Kamu. Suara bapaknya tuh dangdut banget. Yes. Kayak ruhnya tuh dangdut. Dangdut banget. Dan Reza juga kalau nyanyi dangdut kalian tahu sendiri nih. Iya. Yeah, yeah. Jadi penasaran kayak gimana nih duetnya bakalan romantis. Bagaimana gitu. Iya, yeah, yeah, penasaran yeah, yeah. banget. Dan ini salah satu keinginan terbanyak dari para subbreaker aku. Terbanyak yang minta buat kita nge-rapsiin Reza dan juga yang nyanyi lagu yang tersayang. Iya, dan terbanyak juga nih dari aku minta ke kalian semuanya yang lagi nonton video ini buat langsung pencet tombol subbreak yang ada di bawah. Betul. Langsung bergabung to the club. Welcome to the subbreaker kita. Yes, yes. Langsung aja kita tontonin yuk Reza sama bapaknya. Nama bapaknya siapa ya? Ayo, tahu. Tolong dong kasih tahu. Kasih tahu ya, kita belum kenalan. Mohon maaf, Pak. Maaf ya. Langsung aja kita tontonin yuk Reza sama bapaknya nyanyi lagu yang tersayang. Wow, ternyata di singgah sana ya, seperti biasa ya. Kali ini sama bapaknya Reza. Ini musiknya karaoke atau karaoke sih kayaknya. Ya, kayaknya. Hmm. Tapi ini banget tuh, teng-teng-teng-tengnya tuh mentah banget. Ya. Midi gitu ya. Kalau satu keluarga bisanya itu enak ya. Iya. Dan kayak sepertinya kita udah lama ya nggak ngereaksiin lagu dangdut ya. Iya benar. Benar. Jadi dengerin tuh jiwa dangdutku bergelora. Gejolak ya wey. Pengen ngebahas ini lagu ini kan memang Mbak Nana tuh nyanyinya lembut banget ya, gitu kan, manja gitu Mbak Nana itu. Dan aku denger ini tuh gila lembut banget yang biasanya yang Reza biasanya full power. Iya, sorry gitu nih ya, dari awal gue cut nih ya. Kan biasanya Reza tuh nyanyi powernya bam 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 gitu kan. Pas ini tuh nyanyi lagu
rasanya yang kau sangat halus banget gitu ya. Lembut banget, mendayu banget. Langsung yang gitu. Iya. Gua mikir tuh tadi Reza bakal powernya tuh bakal dikeluarin banget. Ternyata enggak dong, benar-benar yang sesuai lagu ini tuh. Nah, lembut banget dinyanyiinnya. Betul. Di sini kalau menurut aku rasa benar-benar kayak apa namanya? Kayak nahan emosinya power-nya, sih, kayak power-nya tuh. Iya. Emang kebutuhan lagunya begini nyanyiinnya gitu. Enggak yang menggelegar deh nyanyinya. Tapi enak banget sih cengkok-cengkoknya dan yang kaliku sayang. Kalau dengerin Reza ngedangdut gini kayak enggak mungkin deh nyanyinya bukan dangdut doang gitu. Cuma dangdut doang kedengarannya enggak mungkin bisa lagu slow rock gitu maksud gue. Tapi artikulasinya tetap bagus, nah, walaupun dia nyanyinya lembut-lembutin sama dia ya. Tapi artikulasinya tetap cakep loh, beneran loh, jelas banget artikulasinya. Kunci bapaknya. Oh, parah tengoknya gila. Gile. Ah, mampus. Di hati. Sumpah sih ini, jiwanya tuh dangdut banget loh bapaknya Reza ini. Cuma kamu di hati. Cengkoknya enak banget tau. Iya, dangdut banget sumpah. Dan tipe-tipenya tuh kayak tebel-tebelnya Asep Irama. Iya, bener-bener. Tebel-tebel Asep Irama gitu kan. Empuk-empuknya Asep Irama gitu loh suaranya. Betul-betul. Enak, dangdut banget. Ya, benar-benar. Ada di sisiku. Oh, mantep pak. Si. Ada gangguan sedikit. Asik, enak. Enak banget loh, sumpah. Nyikoki. Sorry, tadi agak kekat ada gangguan biasa. Agak gengges sedikit. Lanjut ah. Engkau dan aku telah satu cinta dalam cinta. Asik. Sumpah sih bapaknya Reza dangdut tersejati sih. Suaranya enak ya. Bukan dangdut ters itu enggak enak ya, kalian jangan salah ya. Suaranya tuh dangdut, suaranya banget. Dangdut banget. Feel-nya tuh kayak dangdut banget gitu. Dangdut banget. Kita aja enggak bisa sedangdut ini. Iya, benar. Rasanya tuh dangdut banget. Mulai yang di pojok langsung digoyang yuk. Ini pojok langsung subrek kalau sini. Ini apakah Reza ini seperti bapaknya ya? Tenang, santai, duduk, kagak ada apa-apa kayaknya. Benar banget. Ya kan? Benar-benar. Asik. Oh, kalau ada gendang tuh kayak nggak bisa diem gitu. Kenapa? Kalau ada gendang tuh kayaknya nggak bisa diem, nggak bisa. Dan karena kita juga ini ada dangdut ya, tadi kalau dengar gini tuh enak-enak aja. Langsung, gitu. Badannya. Mampus. Ya Allah Pak, gila. Sumpah demi apa ini enak banget suara bapaknya. Andaikan matahari gitu banget tuh di bara dinamikanya aduh cakep enak banget sumpah bapaknya. Berarti emang Reza nih dapat ilmu-ilmunya pasti ya. Turunannya coy, siapa dulu bisa nyanyi. Nah,
itu aku suka, itu aku suka. Aku tak peduli. Aku suka bagian. Dan tadi juga aku dengar pas awal tadi. Yeah. Andaikan matahari terbit dari barat. Itu enak banget, dangdut banget itu. Denger ini. Aku terdiam tadi. Benar-benar ngeleleh banget denger enak banget. Suara yang halus banget, benar-benar lembut. Iya enggak sih? Dan bapaknya sama Reza itu sama-sama bulat suara. Iya, benar-benar benar-benar. Iya kan? Yang ku cinta padamu. Cengkok-cengkoknya sama lagi gitu kan, jadi enak kedengarannya gitu. Siap-siap dengerin suara bapaknya Reza ini, aku suka banget di part rapnya beneran deh. Ah, senang banget. Asik, kali lagi kan itu kan. Di situ nah, bagian ini. Andaikan matahari. Iya, dinamikanya main. Dinamikanya main banget, enak banget. Ah kan, ada kan? Gazal-gazalnya, iya. Ya, cintaku kepada. Iya loh, ada gitu-gitu aneh, enak banget. Bagian ini dia nggak ngasih gitu kan, biasanya nggak, tapi sumpah enak banget, bulat suaranya enak banget sekali. Masih cemperengan suara gue. Lembut banget, gila. Harusnya nih bapaknya Reza nih ikut kalau dulu tuh DMD gitu ya, zaman-zaman MNC dulu bener-bener. Yang dari daerah orang-orang yang udah umurnya di atas 25-an gitu kan. Enak banget soalnya. Ini bukan kayak cuman DMD kan ada super emak. Ya, ada. Bagus Poela Lata. Poela, iya. Ini kalau dia ikut bisa menang ini mah. Karena ini bukan cuma bisa nyanyi tapi suaranya bagus. Iya, benar. Ini
bikin terbaper-baper nggak sih ngedengerinnya rasanya mereka, lembutnya, cengkoknya, dinamikanya, aduh cakep banget. Dan rasanya tuh kawin. Nah itu dia. Bapaknya sama Reza nih kawin banget rasanya. Yes, bener-bener yang enggak bapaknya kemana, Reza-nya kemana. Ya, gitu. Ini chemistry-nya. Chemistry-nya enak banget. Karena ibu dan, ibu dan bapak dan anak. Bapak dan anak, kok ibu dan anak, rumah sakit kali ah, ibu dan anak. Tapi keren sih. Benar-benar ini kalau kalian semua enggak ngerekomendasiin ke aku, teman-teman Lehoi semuanya. Iya, benar. Kalau kalian enggak komen ngatur ke aku tuh enggak tahu kalau Reza sama bapaknya ya ada duet nyanyi lagu ini. Iya, 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 benar-benar. Dan thank you banget buat kalian semuanya subscriber keraku yang udah komen di sini semuanya. Yang udah subrek, yang udah setia nontonin, terus kasih info terbaru. Terima kasih. Iya, thank you banget semuanya. Jadi buat kalian semuanya yang belum subrek, nah, langsung tombol subrek yang ada di bawah dipencet. Dan juga loncengnya dinyalain biar enggak ketinggalan nih terbaru dari kita. Siapa tahu video kalian yang kalian requestin kita tayangin kan. Benar banget. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.